Oke, lanjut ini sekarang yang BG juga tapi hop up ya, ini servisan ya. Ini bari kuningan ke targetnya. Jadi untuk target-target seperti itu ya, ini cuma target iseng aja ya. Jadi sebenarnya untuk kita main airsoft itu targetnya yang bener itu adalah pin plate. Yaitu pin plate-nya itu ada yang berdiameter 7 cm, ada yang 10 cm ya. Jadi kalau yang paling kecil itu sebenarnya 7 cm, terus kemudian 10, terus kertas alpha ya, model alpha, alpha target disebutnya. Oke, kita coba tuh. Oke ya. Oke, hit. Ya. Jadi untuk akurasi yang kecil-kecil gini memang agak sulit ya untuk mainan-mainan. Ya, apalagi jarak 3 meter setengah. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau main itu sebenarnya yang pakai target itu yang seperti ini. Ini ukurannya itu 7 cm. Ada juga yang 5 cm. Terus 10, terus sama modelnya alpha. Kalau alpha saya nggak punya ya, target alpha. Nanti next ke depan mungkin kita ada biar pada tahu ya cara memainkan ini tuh seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi kalau pilih-pilih target kayak model koin kayak gini ya sulit ya, bisa kena tapi ya nggak sepenuhnya 100% kena terus. Jadi bisa 50-50 antara kena sama tidak, itu aja. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nanti.